semua. Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Edison Senaen dari kota Manado. Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan video menarik untuk kita saksikan bersama-sama, saudara-saudaraku. Namun, sebelum saya lanjutkan, marilah kita ikuti cuplikan videonya berikut ini. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Haleluya, haleluya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Irama dan kata-kata dari lagu ini sangat memberkati baik orang yang mendengarkannya maupun dia yang sedang menyanyikannya. Walaupun dia adalah seorang muslimah, tetapi dia sangat menjiwai pujian yang dia nyanyikan itu. Hebat, luar biasa, saudara-saudaraku. Seorang ibu muslimah ini, saudara-saudaraku, sangat menjiwai pujian Kristen. Dia berseru kepada Bapa di sorga melalui pujian yang ia nyanyikan ini, saudara-saudaraku. Walaupun dia seorang muslimah, saudara-saudaraku, tapi pujian Kristen yang dia nyanyikan sangat memberkati. Dan penyanyinya atau artisnya memang sangat menjiwai. Pujian yang dia sudah nyanyikan itu sangat memberkati banyak orang. Karena artisnya atau penyanyinya atau ibu muslimah ini, saudara-saudaraku, menyanyikan pujian Kristen ini sangat menghayati. Sangat menghayatinya. Pujian Kristen banyak diminati oleh orang-orang non-Kristen. Mengapa? Karena pujian Kristen itu adalah pujian yang memberkati banyak orang. Memberkati banyak orang mulai dari kata-katanya, syairnya, dan cara menyanyikannya, saudara-saudaraku. Dan sangat memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga banyak orang tertarik. Dan firman Allah digenapi bahwa semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Haleluya. Demikianlah video yang sempat saya hadirkan pada kesempatan ini. Kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Oh, 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 oh